guys, jadi hari ini aku bakal ngajak kalian grocery shopping. Aku pengen ngajak kalian bareng sama aku untuk experience gimana sih kalau lagi COVID-19 ini grocery shopping tuh sekarang lagi kayak apa. Ini tanggal 22. Let's go. Hey guys, ini aku lagi ada di toko bar roti. Ini mau stok tepungan gini untuk biar bisa bikin roti. Jadi kalau beras atau bahan makan lainnya habis itu bisa makan roti gitu. Oke, mari belanja. Harusnya ada di sekitar sini, guys. Kok nggak ada? Ini. Interesting. Enaknya beli apa lagi ya? Beli ini aja satu. Every day I lie.
Hey guys, kita lagi di Superindo. Belanja bulanan sebanyak ini untuk stop social distancing. Dan ini di beras-beras masih banyak banget. Ini aku belanja di Superindo Majapahit. Hey, Superindo Majapahit, dan dia masih banyak banget. Jadi kalau kalian mau belanja di sini, kayak masih banyak banget. Karena kan terus bertambah ya sosial apa? Terus bertambah yang positif coronanya. So ya, yeah. Ini macam-macam, ada beli mie, kopi, minyak, sabun, frozen food, many more. Beras yang harus pakai itu. Dia aku juga belanja di mana? Kurban kue kan, sama beli di toko bahan makanan Jepang, Korea gitu, Asia gitu lah. Dan udah dapat green tea-nya. Nanti kita lanjut deh. Apa ada hitam? Barbecue aja. Ya original boleh. Ada hitam bikin batuk. Stok. I don't know. One, two. Tuh pengen basreng. Saya takut batuk. Eh, ini tuh kayaknya enak ya. Main sih. Ditewa aja. Terus nyotolnya pakai sambal. Wah. Hey yo, corona check. Hey yo, coronavirus check. Hit that hoja. Hey guys, jadi ini aku udah ada di rumah lagi. Dan tadi sekarang itu udah jam 8 malam. Dan aku juga sorry, tadi aku setelah dari belanja juga kan, habis itu langsung berberes di rumah. Kemudian juga aku lanjut ke editing video. So ya, yeah, ini aku checking up lagi. Jadi tadi itu di Superindo Majapahit itu masih banyak banget makanannya. So bagi kalian yang nonton, don't worry karena masih banyak bahan makanan yang bisa dibeli. So stop panic buying. Dan juga jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker, atau mungkin bisa kayak aku pakai sarung tangan gitu biar apa namanya lebih safety aja gitu. Dan jangan lupa untuk bawa hand sanitizer-nya gitu. Dan ya, semoga kalian enjoy dengan video kali ini. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian punya request atau saran untuk next videonya, bisa langsung please di comment down below. Dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe. Turn on the notification bell supaya kalian tahu supaya aku upload video baru. Gitu guys, jadi so stay safe and healthy. Love you guys. Bye, see you in the next video.